bersama TT Sound System ya. TT Sound System. Ini baru play musik. Ini pakai Lenhead 3300. Untuk delemesnya pakai 481. 481. Yang atasnya ini 480 yang ada layar. Ini BSS. Jadi ini ori DBX EQ-nya. Ini juga ada crossover manual 234 SL. Galur BB-nya, kalau yang ini power supply dari mixer ini. Kemudian untuk powernya, ini powernya pakai dua channelan semua, dua channel. Mic wirelessnya pakai sensor IBU. Pro. Ini 4 channel ya. Biasanya untuk top atau tilin are. Kalau yang ini powernya rem R1000. R1000 rem. Sudah langka. Ya di bawah SPL Audio 1T3. Juga ya pakai SPL ternyata seperti ini lur. Ini masih menggunakan toa, power toa. Ini untuk panel monitor panggungnya pakai AK15 per 15 in. Untuk subnya dua 18 sekup. Ini pakai AK15 juga. Ini juga pakai AK. Pakai hooper ya. Ini lokasinya cukup luas sekali. Beh, stand mic. Stand mic, kabel mic. Wah, berarti nganggo anu Mas. Kabel snack iki kok ya? Pakai kabel snack lur nanti ke sana. Soalnya jauh ini pakai kabel snek kurang lebih dapur pacu ke sini 10 meter. Ini dari belakang lur. DBX ori ada DBX yang 481. Ini modelnya jepitan ya, yang 481. Ini kalau mau buka datanya pakai laptop ya, pakai aplikasi karena nggak ada layarnya. Seperti itu ya, 481 nih, 481 nih serinya 481. Yang atasnya itu pakai 480 ya, jadi hanya cuma tombol up sama down. Kalau pengen buka datanya pakai laptop biasanya seperti itu. Ini yang 4 in 8 out ya, bener. Oke dulur, seperti itu. Ya dulur, ini dari TT Sound. TT Sound System dari ngendi iki? Tulisane gak cetok ya. Untuk subwoofernya ada 8 ya. Ini subnya 8. Ini fullnya 4 ohm. Ini linarenya. Ini linarenya, ayah, topnya. Ini ada 5 yang di atas 15 in sama 10 in. 3 box 10 in isi 2, 1 box dan di atas 15 in isi 2. 1 box ya. Kalau yang di bawah ini adalah box scoop.
yang dicari adalah ler ler. Ya. Ini ketinggiannya 80 lur. Ini 80, kanan kirinya 60 ya. 60. Tingginya 80, ke belakangnya itu 75. Ke belakang sana 75. Kanan kiri depan, kanan kiri sini itu 60. Tingginya 80. Ini pakai subwoofer ada 8. Cukup seperti ini lah, lur. Sama Tetesan ini. Alamatnya dari Mbak Karan Sukosari Jumantono, nomor teleponnya ada di sini. Oke, seperti itu, hajatannya ada di sebelah sana. Cukup ya, cukup jauh sekali. Ini kabelnya. Kabelnya ini kurang lebih 60 meter sana untuk ke dapur pacu, ya sekitar 5 sampai 60 meter. Oke, dulur seperti ini ya dari Tetesan. Oke, mungkin cukup buat semuanya. Ini lagi leleh ya, pronation system ini. Beh, beh. Permasalahan lampu rambung leleh ya. Ya aku mau tanya urung supaya ya tengene masih. Tetesan ini ngendi ya? Nah ya. Oh. Es. Lemes Mas ya. Oke, lalung itu diablas Mas. Panas lemes. Ngombene porong, eh banyune maksudnya ora poronge. Aduh, ini porongnya ratelat. Oh, penting porong ratelat sih. Radiatornya. Iya ta. Wes sudah cukup panjang durasinya. Terima kasih. Jangan lupa komen, subscribe channel Agus RPP. Salam satu hobi. Oke, Bos. Aku nunggu kau. Pari dari Tetesan System ya lor. Ini lor. Kabelnya pakai ukuran 10 kali 4 kali piro ya 10. 4 kali 6. Ini panel. Dari Mas Bulu, Realtek. Nonton jeruan ini lor. Isi dalamannya pakai PS 120. Untuk speakernya pakai PA. Let's go.